Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen, serta nyalakan tombol loncengnya. Tujuannya adalah agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semua. Dan supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video terbaru. Baiklah para sahabat, di pagi hari ini kita banyak sekali beberapa informasi penting mengenai jadwal Ayu Ting Ting dan juga info penting yang lainnya. Yang pertama kita lihat dulu, ini ada unggahan dari salah satu akun fans Ayu Ting Ting, di mana akun tersebut memposting sebuah informasi tentang jadwal Ayu Ting Ting hari ini. Yang pertama kita lihat ada bercanda pagi jam 9 di Trans 7. Lanjut siangnya ada di Brownies jam 12.30 di Trans TV. Dan malamnya ada di Lapor Pak jam 21.30 di Trans 7. Jangan lupa ya para sahabat ya, ini adalah jadwal Ayu Ting Ting untuk hari ini. Beralih ke kabar selanjutnya, kita lihat di akun Instagram milik Ayu Ting Ting yang memposting foto dirinya bersama dengan putri semata wayangnya yaitu Bilqis. Di mana dalam foto tersebut juga Ayu Ting Ting menambahkan sebuah caption, PTD Soul Online dulu, hehehe, seneng banget bisa punya kesukaan yang sama bareng sama anak bunda. Kabar selanjutnya datang dari India ya para sahabat ya, atau yang lebih tepatnya lagi kabar datangnya dari Syahir Sek, di mana unggahan dari Syahir Sek direpost kembali oleh salah satu akun fans Asia. Dan akun fans Asia itu juga menambahkan sebuah caption, tanggal 11 Maret Mas Bejo launching sinetron barunya Woto Hai Albela. Ed Syahir Sek tetap menunjukkan cintanya pada Indonesia lewat Ed Rinsut sebagai adik di Abela yang baju merah putih. All the best Mas Bejo, good luck and success for the new show fitting. NB bukti Mas Bejo sudah menjadi bagian dari Indonesia. Dan semoga tetap semangat ya para sahabat ya. Nah begitulah informasi dari kami, beberapa informasi dari Ayu Ting Ting dan juga Syahir Sek ya para sahabat ya. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian semua para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.